Sekarang kita ikuti pula lintas langsung dari Kedah. Sudah bersedia di sana nampaknya Siti Zaidah Usman. Silakan Siti Zaidah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Bermula Februari ini, kira-kira 1 juta rakyat Malaysia akan menerima suntikan vaksin COVID-19 selepas barisan hadapan pesakit kronik seperti pesakit buah pinggang, sakit jantung, paru-paru dan diabetes turut akan menerimanya. Justeru masyarakat di semua peringkat termasuk di kawasan pendalaman perlu diberi penjelasan mengenainya bagi mengelak isu vaksin dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Exco Pembangunan Luar Bandar, Pembangunan Insan dan Pembasmian Kemiskinan, Datuk Siti Asha Ghazali berkata, untuk tujuan itu, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK, seluruh Kedah akan turut digembling untuk membantu pihak berkuasa memberi kefahaman mengenai penggunaan vaksin COVID-19. Kena ada penjelasan daripada pihak masyarakat lah, daripada Kementerian Kesihatan turun ke peringkat negeri dan daerah-daerah memberi taklimat lah secara khusus kepada masyarakat setempat melalui pegawai pejabat daerah, pejabat kesihatan daerah dan JPKK supaya rakyat dapat tahu secara, tentang vaksin ini. Kalau tidak ada mengikut begitu, dia akan jadi satu yang rakyat tak dapat maklumat yang tepat. Beliau ditemui pada program julangan bakat potensi kanak-kanak tabika kemas negeri Kedah peringkat kebangsaan di Alustar. Isu pembuangan sampah melalui kenderaan menjadi fokus tim kayuhan peduli dengan menjalankan aktiviti pembersihan sambil berkayuh di sepanjang jalan di daerah Kota Star. Kempen itu bertujuan menyedarkan masyarakat mengenai kesedaran sivik dan kebersihan serta keindahan di sekitar bandaraya Alustar. Kempen itu melibatkan 20 ahli kumpulan kayuhan peduli di sepanjang jalan langgar ke Alustar dan jalan Suka Menanti. Sebab tu saya mengambil inisiatif ini, walaupun perkara ini nampak macam biasa-biasa saja, tetapi pada saya isu ini amat perlu kita ketengahkan supaya masyarakat ambil peduli tentang hal seperti ini. Kerana isu kebersihan ini, kita bukan sahaja kebersihan di jalan raya, tetapi juga isu kebersihan ini juga meliputi kebersihan di taman-taman awam, di longkang-longkang, di kawasan-kawasan perumahan, di kawasan-kawasan perniagaan dan sebagainya. Jadi atas inisiatif Datuk pada hari ini, kita membuat sambil kaya sambil petik sampah. Jadi bagi saya ini satu satu cara yang terbaiklah untuk kita mengingatkan pada rakyat-rakyat supaya prihatin pada keadaan sampah yang banyak. Saya yang pertamanya aktiviti kayuhan ni untuk kesihatan. Yang keduanya, saya join kayuhan ni adalah untuk kita punya tujuan lah, membantu orang dan sebagainya. Sambil kita buat kayuhan tu, kita tengoklah kebersihan yang kita tengok di kawasan-kawasan yang kita ronda ni. Untuk aktiviti akan datang, pasukan berkenaan akan memfokuskan kepada kebersihan sungai bagi mempertingkatkan rasa kecintaan terhadap sungai, khususnya dalam kalangan generasi muda. Meskipun sudah berusia lebih 110 tahun, rumah kayu tradisional bercirikan kemelayuan Astana Bidasari yang terletak di Laman Laksmana, Jalan Datuk Kumbar Alustar masih utuh, teguh dan mempunyai seni ukir yang berkualiti. Pemilik Astana Bidasari, Datuk Seri Ibrahim Abdul Rahman berkata, rumah tersebut merupakan binaan rumah Kutai Perak yang berasal dari bota dan diperbuat daripada kayu cengal batu. Rumah itu terletak di tepi tebing Sungai Perak sebelum beliau memindahkannya ke Laman Laksmana dan diubah suai mengikut reka bentuk asal. Datuk Seri Ibrahim yang juga bekas Ketua Pengarah Penerangan juga berhasrat menjadikan Astana Bidasari sebagai pusat kecemerlangan busana Melayu selain lokasi pelancongan menarik di Kedah. Dan hasrat saya membina sini, kebetulan saya ada tanah di tepi bendang ini, untuk dijadikan sebagai satu pusat kecemerlangan busana Melayu. Jadi di sini kita boleh berbusana Melayu, kita tidak akan rasa segan kerana masyarakat kita, khusus masyarakat Melayu, sudah semakin melupakan busana kita. Dan yang lebih malang lagi, apabila kita rasa malu untuk memakai pakaian budaya kita. Sementara itu, pengerusi Kelab Rimba Aerobik RAC, Datin Sri Wendy Tam berkata, RAC akan menggunakan Laman Laksmana berlatar belakangkan Astana Bidasari untuk aktiviti Zumba dan tarian.
pemandangan dengan keindahan rumah tradisional yang tersenggam indah ini. Jadi ianya orang cakap apa, dapat macam kita flashback zaman dulu-dulu kan, tradisional macam apa ni, ambil orang cakap apa apa ni, macam membakar lemang dan sebagainya. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kedah untuk kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali ke Angkasa Puri.